Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Mantri, di Bakhtiar Channel. Baik, video kali ini akan mengetengahkan bagaimana cara mencari artikel di Google Scholar. Ikuti sampai tuntas. Nah, ada sebuah judul pengaruh aromaterapi lavender untuk mengurangi kecemasan pada pasien preoperatif. Nah, dari judul ini setidaknya kita bisa mengidentifikasi ada empat kata yang akan kita jadikan sebagai keyword nanti di dalam pencarian literatur ya. Pertama adalah aromaterapi, kemudian lavender, ketiga adalah kecemasan, dan keempat adalah preoperatif. Nah, setelah kita terjemahkan, kira-kira beginilah keyword yang nanti akan kita coba cari. Pertama adalah aromaterapi, kemudian yang kedua adalah lavender, ketiga adalah anxiety, keempat adalah preoperatif. Kita masukkan semua kata kuncinya atau keywordnya. Nah, jadi begini saja ya, langsung kita search dengan mengklik tanda ini. Nah, setelah kita lihat di sini ya, terindeks sekitar 1040 artikel. Nah, inilah artikel-artikel yang kemudian. Nah, ini berupa artikel ya. Kalau kita lihat pada sisi sini, di sini ada filter ya. Pertama ada sisi waktu. Nah, kita lakukan ini adalah anytime. Jadi semua artikel yang pernah diterbitkan. Ya, kalau kita ingin membatasi pada satu tahun terakhir 2021, kita klik saja di sini. Ya, kalau kita ingin 5 tahun terakhir, kita klik di sini ya. Dan kemudian nanti kita mencoba mengisikan. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada any type, artinya berbagai judul artikel ya, entah itu artikel jurnal apapun saja ya. Kalau kita klik ini review artikel, maka yang muncul adalah artikel-artikel literatur review saja ya. Nah, itu yang bisa kita pilih. Baik, nanti kita coba filtrasi ya, tapi saya ingin melanjutkan. Ini adalah empat kata kunci. Bagaimana kalau kemudian satu kata kunci dulu ya kita cari ya ada berapa artikel, lantas kita gabungkan dua kata kunci. Kalau empat kata kunci ya seperti ini cara penggabungannya. Ya, kita pecah dulu menjadi satu-satu, misalnya aromaterapi dulu ya. Aromaterapi dulu, kira-kira kita dapatkan berapa artikel ya. Wah, luar biasa nih ya, menjadi 77 1800 artikel. Nah, ya. Jadi ketika yang gabungan 4 tadi ditemukan 1000 artikel ya, tapi kemudian kata aromaterapi sendiri sesungguhnya Google ya. Ini menghasilkan Google Scholar ya, menghasilkan sekitar 77.800. Oke, sekarang kita ganti lavender saja. Kalau lavender saja ada berapa kata? Kita klik. Nah, bahkan lebih banyak lagi ya. Jadi lavender, karena lavender itu nggak hanya aromaterapi saja ya. Ada banyak hal yang terkait dengan lavender. Makanya kita lihat sini, 306.000. Ya, luar biasa banyak sekali. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gabung? Nah, kalau kita gabung, ya, jadi artikel yang memuat dua kata ini, lavender aromaterapi, aromaterapi kira-kira menjadi berapa? Ya, menjadi 16.000 ya. Kita lihat di sini menjadi 16.000. Nah, saudara, kalau kata-kata lavender aromaterapi ini menjadi satu frase. Ini kan kalau lavender kemudian aromaterapi, bisa jadi kemudian lavendernya terpisah ya katanya dari aromaterapi. Kalau kita jadikan satu frase misalnya, itu ditandai dengan tanda dalam seperti ini ya. Tanda petik. Nah, ini menjadi, ini harus urutannya begini, nggak bisa dibalik-balik ya, dan nggak bisa mendeteksi kalau itu terpisah ya kata ini di dalam artikelnya. Harus muncul seperti ini ya. Lihat ada berapa. Ya, menjadi 2400. Jadi kata
Jadi artikel yang memuat lavender aromaterapi ya dalam susunan semacam ini cuma ketemu 2.400. Ya. Kok beda dengan tadi Pak kalau nggak ada tanda petiknya Mas Mandri. Ya. Ya. Jadi kalau tadi itu tidak ada tanda petik artinya bisa jadi lavender dan aromaterapinya terpisah, ya. Tidak dalam satu urutan yang sama. Ya, ya. Baik ya, kemudian kita cari untuk kata anxiety ya. Nanti kita gabung dengan preoperatif ya. Nah, kira-kira ada berapa? Ya, ketemu sekitar luar biasa ya, 3.900.000 sampai 4 juta ya. Artikel terkait dengan anxiety. Luar biasa ya, konsep anxiety ini. Ada buku ya dan seterusnya. Nah, belum kita lakukan filter di sini ya. Oke, langsung saja kita preoperatif. Ada berapa? Nah, ada sekitar 2.650.000, banyak juga ya. Nah, bagaimana kalau kata ini digabung dengan anxiety ya? Kecemasan preoperatif. Oke. Nah, menjadi 1.600 ya. Oke ya, menjadi sangat berkurang sekali ya. Nah, sekarang kalau kita kasih tanda petik ya, artinya urutannya harus begini ya, nggak boleh terpisah, nggak boleh terbolak-balik. Menjadi berapa? Nah, berkurang lagi menjadi 22.600. Nah, sekarang kita akan menggabungkan semuanya ya. Tadi kan sudah kita lihat ya, kalau gabungan semuanya ada sekitar 1.000 ya, coba kita ulang lagi. Lavender aromaterapi. Nah, ini kan tadi kan seperti ini ya, kemudian kita lihat ada 1.000 lebih, 1.040 artikel. Nah sekarang kita menginginkan agar kemudian ada frase di sini, ada dua frase minimal ya, lavender aromaterapi ini ya. Dan kemudian preoperatif anxiety. Nah, jadi dua frase ini nggak boleh terbolak-balik ya. Artinya misalnya aromaterapi lavender itu nggak boleh. Atau ditemukan kata lavender tapi terpisah dengan aromaterapi. Begitu pula preoperatif anxiety ya. Jadi nggak boleh terbalik misalnya preoperatif anxiety. Kemudian ditemukan preoperatif tapi terpisah dengan anxiety. Nah itu harusnya semacam ini. Nah, kalau kita klik kira-kira menjadi berapa? Apa tetap 1.000 ataukah berubah? Pasti berubah lebih sedikit ya. Nah, menjadi 286. Nah, gitu ya. Nah, terserah sekarang Anda kalau mau melakukan studi literatur ya, review terkait dengan judul tadi ya. Jadi pengaruh aromaterapi terhadap pengaruh aromaterapi lavender terhadap kecemasan pasien preoperatif ya minimal menurut saya sekitar 286 ini di dalam Google Scholar ya. Nah tentu nanti prosesnya kan nggak hanya ini saja, bisa ada saring ya. Jadi kalau kita melihat mengacu kepada Prisma ya, banyaknya Moher dan teman-temannya itu ya, satu bagaimana cara menseleksi literatur ya, beberapa artikel nanti yang kemudian akan dilakukan review ya, entah Anda menggunakan systematic review ataukah kemudian menggunakan sampai meta analisis ya, dasarnya di sini ini ya. Jadi ada sekitar 286. Kalau kemudian ternyata di screeningnya ya, ada kesamaan judul gitu ya, kemudian di screening tinggal berapa, kemudian dinilai ya metodologisnya, penelitiannya bagaimana, kalau kemudian metodenya kurang bagus terpaksa harus dibuang begitu ya, bisa lebih sedikit lagi. Nah kira-kira gitu ya. Baik saudara, kalau kemudian dari sini ya Anda ingin membatasi ya, dari mungkin 2 tahun terakhir ya, 2 tahun 20 sampai 21 cukup di sini saja ya, sejak 2020 misalnya menjadi berapa artikel kira-kira di sini. Nah menjadi 104 ya. Kalau kemudian 1 tahun terakhir misalnya, di sini menjadi
39 ya. Jadi bayangkan dari Januari 2021 sampai saat ini ya, sampai saat kita klik ini ternyata cukup banyak ya. Ada sekitar 39 artikel yang kemudian berkaitan dengan lavender, aromaterapi, dan preoperatif anxiety. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, akan Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari Mas Mandri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.